Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى عمما. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Isnin yang kedua, anjuran Madrasah Al-Jumaiyah Padang Balang menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jum Hafizahullah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubihi fid daraini amin. Saya difahamkan oleh penerbit Galeri Ilmu, mereka sedang cetak yang baru, cetakan baru tapi masih versi sama, sebab mereka nak tunggu Ustaz Mahathir buat penambahbaikan tu makan masa. Tapi permintaan tinggi. Ya, jadi mungkin dalam tempoh sekarang ni sudah ada stok, tapi masih sama lah exactly, tidak ada apa-apa perubahan. Ya, jadi kalau tuan-puan yang apa tu ingin merujuk pada kitab, boleh hubungi di penerbit Galeri Ilmu. Tuan Haji ada, nanti mungkin boleh check ada nombor telefon ke apa. Masih ada tu. Ya. Jadi kita sampai ke muka surat 61, akan masuk ke bab yang kelima, iaitu makna ibadah. Ini sangat penting, terutamanya di zaman kita ini ada golongan yang keliru tentang makna ibadah, iaitu golongan Wahabi. Sekarang ni kita selesa sebut Wahabi sebab tak ada orang nak mengaku Wahabi, termasuk yang mempertahankan Wahabi, yang mengatakan Wahabi adalah ahli sunnati wal jamaah, bahawa Wahabi ini adalah pejuang tauhid, bahawa Wahabi inilah golongan yang berpegang dengan Quran dan juga sunnah sahihah, bahawa Wahabi inilah yang mengikut manhaj salaf. Bila kita tanya dia, awak sendiri ni Wahabi atau tidak? Tak. Jadi tak ada orang nak mengaku Wahabi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kritik Wahabi pun barangkali dah tak ada orang dah yang nak marah, sebab tak ada yang Wahabi. Tapi ada, Wahabi tu ada, cuma yang mengaku tak ada. Ingat saya kalau kat Malaysia, Datuk Seri Syahidan pernah mengaku dalam video. Tapi dia Wahabi yang baik, kata dia. Saya Wahabi yang baik. Macam mana ada Wahabi yang jahat, ada Wahabi yang baik. Allah Ma'ala. Tapi yang lain, saya tak jumpa lagi lah. Hatta yang saya pergi berdialog ke Perlis hari Sabtu baru ni, tajuknya Wahabiyah, adakah aliran sesat atau aliran ahli sunnati wal jamaah pun, walaupun dia, bila saya tanya apa pendapat dia, Wahabiyah ni aliran sesat atau ahli sunnah wal jamaah, dia jadi ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila tanya awak Wahabi, tak juga. Jadi begitu, susah ya nak cari yang mengaku tu, jarang-jarang.
Jadi mereka keliru makna ibadah, sehingga amalan-amalan baik yang berbentuk ibadah umum disangkakan sebagai ibadah khusus, lalu disangkakan sebagai beribadah kepada selain daripada Allah, lalu dihukum syirik. Jadi ini bukan perkara khilaf ya. Seolah-olah nak kata, oh kita nak berlapang dada pelbagai mazhab, itu sudah lama kita berlapang dada pelbagai mazhab. Tak ada kita bergaduh dengan kawan-kawan kita yang Bangladesh, Pakistan, dia nak semayang cara Hanafi, kita tak ada gaduh. Dia pun tak ada kacau kita semayang cara Syafi'i. Jadi bukan isu berlapang dada begitu. Isunya adalah pegangan Wahabi ini bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan Sunnah, dan juga bercanggah dengan ijma' para ulama serta pegangan Salafus Salih. Walaupun mereka mendakwa sebagai Salafi, pengikut Salaf, tapi pegangan mereka tidak membuktikan dakwaan mereka tersebut. Jadi inilah tujuan Ustaz Mahathir masukkan bab kelima ini. Moga-moga yang ingin mencari kebenaran, mereka boleh nampak, oh ini rupanya. Tapi yang sudah ketegak, yang memang dia nak pegang dengan yang itu juga, ya dia akan pegang. Kita berdiskusi sampai 6 jam, 7 jam yang mereka highlight, ustazku tak baca buku tentang peperangan satu tokoh, nama beliau Ibn Tumah ya. Jadi Ibn Tumah ini bukan Wahabi, bukan juga idola Wahabi, bukan juga pembela Wahabi. Jadi apa masalah kalau saya tak baca tentang beliau? Kan saya begitu nak debat tentang Wahabi. Jadi saya kata pelik, ini macam orang yang komplain, kamu kenapa tak baca buku sejarah? Padahal kita pergi nak exam matematik. Apa masalah kalau kita tak baca buku sejarah, kalau memang kita pergi nak exam matematik? Yang kalau orang komplain tu, awak nak pergi exam sejarah, awak tak baca buku sejarah, macam mana nak jawab? Ya. Ha, kalau lah saya itu nak pergi berdialog tentang isu Ibn Tumah, saya tak baca tentang beliau, ya sila komplain. Tapi tentang Wahabi kita sudah baca, hatta buku-buku Syekh Muhammad Al-Wahhab, buku-buku ulama-ulama yang mengikut kepada manhaj beliau, dan kita bentangkan, satu pun tidak dijawab. Ini teknik yang dipanggil ad hominem. Instead of dia menanggah, kita buktikan ini kesesatan Wahabi dalam kitab sekian, ini kesesatan Wahabi dalam kitab sekian, dia tak jawab. Dia hanya kata, korang ni pun sesat juga. Oh, macam tu pula. Habis kalau orang tu sesat ke, kamu tak, dah, ajaran ni dah tak sesat. Ya, adalah ajaran, kita kata ini bukti-bukti ajaran Wahabi itu adalah aliran sesat. Dia kata ini Syiah pun juga sesat, Mu'tazilah pun sesat, Jabariyah juga sesat. Ya, habis oleh kerana Syiah, Jabariyah, Qadariyah sesat, makanya Wahabi jadi tak sesat ke macam mana? Ini tak pelik. Oh, oleh kerana Ibn Tumah ada bunuh orang juga, maka Syiah Abdul Wahab jadi dah tak sesat. Jadi bukan isu bunuh orang saja, tetapi ideologi yang membawa kepada membunuh orang. Ada orang ideologi dia okey, tapi atas dasar kepentingan politik, atas dasar suasana perang, atas dasar apa-apa, harta dan sebagainya, dia bunuh orang dia. Tapi ideologi tidak mengajar dia membunuh. Tapi ideologi Wahabi ini dia mulai dengan mensyirikkan. Apabila dia mensyirikkan, maka dia menghalalkan darah ya. Nah, dia ada juga Wahabi ikut kuliah ni. Kalau tak Wahabi pun pembela Wahabi lah. Sekarang tak ada kata Wahabi, tak ada nak mengaku pembela Wahabi ramai. Bila kita cerita tentang setan Wahabi ada ni, oh, tak boleh move on. Memang kita selagi hidup kita cerita benda betul. Bukan kerana habis debat maka kita dah tak cerita kebenaran. Saya pelik. Jadi biarkanlah yang tak nak cari kefahaman, kita biarkan mereka. Yang nak cari kefahaman cuba lihat apa makna ibadah. Ini penting. Sebelum kita nak tuduh orang tu syirik, orang tu menduakan Allah, menyembah lain daripada Allah, apa makna ibadah dahulu? Jadi ibadah ni ada dua makna. Satu dari segi syarak, iaitu ibadah yang hakikiyah, dan yang kedua adalah ibadah yang umumiyah. Kedua-duanya ibadah. Ibadah yang hakikiyah ini memang maknanya itu menyembah ya. Dalam bahasa Arab disebut ghayatul khudu' wat tazallul, puncak kepada ketundukan dan setinggi-tinggi menghinakan diri.
orang tu betul-betul tunduk dan menghinakan diri dengan i'tiqad yang diibadahkan itu mempunyai rububiyah. Yang dia menghinakan diri, yang dia tunduk itu kepada yang mempunyai ketuhanan. Dan dia yakin bahawa yang diibadahkan itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat secara hakikat. Adapun secara asbab, ya, makhluk juga boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Tak percaya, ambil racun, minum, mudarat. Ambil pisau, iris, mudarat. Ambil api, bakar, mudarat. Ambil ubat, makan, ada manfaat. Ya, ambil nasi, makan, ada manfaat. Minum air, ada manfaat. Itu dari segi asbab. Dari segi hakikat, ini pun mereka gagal faham. Dari segi hakikat, yang membeli segala-gala itu adalah Allah. Memang kita tak menafikan perbuatan makhluk. Kalau menafikan perbuatan makhluk itu jadi jabariyah. Betul, makhluk yang menikam, makhluk yang membakar, makhluk yang memberi ubat dan sebagainya. Tetapi yang menghanguskan Allah. Hakikatnya. Yang melukakan Allah. Yang menyembuhkan penyakit Allah. Itu dalam keadaan macam itu kita yakin. Dan kita itu menundukkan diri dan menghinakan diri, itu namanya ibadah hakikiyah. Dan yang seumpama itu hanya untuk Allah. Boleh tak kita beribadah macam itu kepada selain daripada Allah? Jawapannya haram, bahkan syirik. Ini kata syirik ni. Seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dia menghinakan diri dan beribadah kepada berhala, kepada itu dan ini, dengan tanggapan bahawa berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Secara hakikat, berhala itu boleh mendatangkan, menunaikan hajat dia. Maka dia sembah. Jadi ini tidak ada kekeliruan lah. Kalau yang macam ini memang hukumnya haram dan syirik. Maka seseorang itu meminta, menyeru dan memohon kepada selain Allah dengan i'tiqad yang memberi itu adalah Allah. Saya perdetailkan ya, sebab Ustaz Mahdi sebut umumnya macam itu saja. Ustaz Mahdi sebut meminta, menyeru, memohon kepada selain Allah adalah syirik. Kalau Ustaz Mahdi nak buat penambahbaikan, kena perjelaskan itu. Kerana semata-mata meminta tidak syirik. You know, yang nombor satu syirik meminta sedekah. Akhirnya kan profession dia meminta. Bagi dia semacam jemaat ada, dia nak minta. Syirik, meminta pada selain daripada Allah. Eh bukan. Bukan macam itu. Menyeru. Orang itu menyeru ni, orang menyeru orang ni. Tak syirik. Memohon. Kita memohon kepada jabatan, memohon kepada menteri. Ya. Memohon itu, memohon ini, itu tidak syirik. Yang dimaksudkan, saya harap Ustaz Mahathir nanti buat penambahbaikan, meminta kepada selain daripada Allah dengan keyakinan bahawa memang orang itulah yang memberi secara hakikat. Menyeru dengan keyakinan memang yang diseru itulah memperkenankan secara hakikat. Memohon kepada selain daripada Allah dengan i'tiqad yang dipohon itulah yang mengurniakan selain daripada Allah, maka ketika itu syirik. Ini makna ibadah yang pertama, iaitu kalau bahasa Melayunya menyembah. Maka orang-orang musyrikin, mereka syirik kerana mereka meminta, menyeru dan memohon kepada berhala misalnya yang mereka yakini ada rububiyah, ada ciri-ciri ketuhanan. Yang kat sini mereka kata orang musyrik pun mereka ada tauhid rububiyah. Kenapa? Kerana orang musyrik juga kalau kita tanya kepada mereka, siapakah yang ciptakan langit dan bumi, siapakah yang pusingkan matahari dan bulan, orang musyrik akan jawab Allah. Itu disebut dalam Quran. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhkharas syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memusingkan matahari dan bulan, nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi mereka kata, itulah bukti orang musyrik bertauhid. Dia tak kata berhala yang cipta langit bumi. Bukan. Tauhidkan itu berarti mengesakan. Jadi orang musyrik hanya mengakui sebahagian dari rububiyah. Tapi dia menduakan Allah. Dia masih berkeyakinan bahawa berhala dia juga ada rububiyah. Maka itu bukan tauhid.
Jadi ini yang cuba diterangkan oleh rakan saya Al-Fadhil Kiai Nur Hidayat daripada Indonesia. Kata beliau, kalaupun dia mengaku bahawa Allah ciptakan langit dan bumi, tapi kata dia yang semut seekor ni bukan Allah ciptakan, itu syirik. Masa syirik. Tidak ada tauhid rububiyah bagi dia. Kerana dia hanya mengakui sebahagian. Tauhid ni memang mengesakan Allah. Itu maksud kita zikir la ilaha illallah. Itu kan kita nafikan la ma'budah illallah. Ya. La matlubah illallah, la maksudah illallah, la nafi'ah, la torah, la muhiyah, wa la mumitah dan sebagainya illallah. Tetapi ada di sana jenis yang kedua, iaitu ibadah umumiyah. Kita pula ada pula dalam komen. Tuan-tuan tak adalah tuan-tuan tenang je, ya? Yang di tempat kejadian tenang, santai. Ada yang dah reda dah pun, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Meninggal terus, tak sempat ayah. Tapi yang dalam Facebook, bergaduh-gaduh. Yang dalam Facebook tenang dulu, jangan nanti lepas kuliah gaduh. Masa kuliah jangan gaduh lagi. Dengan kuliah dulu, tak setuju nanti ya bangkang. Masa kuliah dengar dulu. Baik, ibadah yang umum adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Disebut hasanat ya dalam bahasa Arab. Hasan tu baik ataupun kebaikan, hasanat itu kebaikan-kebaikan, iaitu perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Yang ini boleh dilakukan kepada selain daripada Allah, tetapi dengan i'tiqad makhluk itu tidak ada rububiyah. Makhluk itu bukan ada sifat ketuhanan. Kita hanya berinteraksi dengan asbab sahaja. Contoh mudahlah sebelum kita pergi kepada konsep yang lebih mendalam. Satu orang pergi kepada doktor dalam keadaan dia itu sakit. Lalu dia berkata kepada doktor, kata dia, "Tuan doktor, saya dah sakit tak tahan dah ni. Tolonglah doktor sembuhkan penyakit saya." Dia minta tolong. Jadi, adakah permintaan dia kepada doktor tadi syirik? Jawabnya tidak. Kerana bila dia meminta tolong kepada doktor, itu hanya atas dasar asbab, sebab dan musabab. Cause and effect, usaha dan ikhtiar. Sebagai orang Islam, dia tahu dan yakin bahawa yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Habis kenapa tak minta Allah yang sembuhkan? Ya minta juga doa. Ya minta dengan doktor tadi usaha ikhtiar. Tetapi kalau memang terbukti orang itu memang dia beriktikad doktor menyembuhkan bukan Allah, syirik. Macam mana nak tahu? Kita tak tahu dalam hati dia. Maka zahirnya orang Islam tu dia tahu Allah sebenarnya yang menyembuhkan, Allah yang mengenyangkan dan sebagainya. Tapi kalau diucapkan, orang kata, "Oh, tahniah dah Tuan Haji ya. Tuan Haji dah lama sakit ya. Allah bagi sembuh." Lalu dia kata, "Bila maksud Allah bagi sembuh? Saya 5 tahun sakit, hari-hari saya berdoa kepada Allah, tak ada sembuh pun. Saya berubat dengan doktor tu baru 3 hari dah sembuh. Doktor yang sembuhkan saya bukan Allah." Syirik. Kalau sampai dia tuturkan begitu, yang kita tahu syirik. Sebab dia menafikan kuasa Allah dan mengisbatkan itu kepada doktor. Tapi secara umum macam itu saja, "Tuan doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya," tidak syirik. Dan juga berkeyakinan bahawa makhluk itu tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya, yang ni yang jadi kacau ni. Bila kita terangkan bahawa meminta tolong kepada makhluk boleh dengan jalan asbab, maknanya usaha ikhtiar, tapi keyakinan kita yang memberi pertolongan adalah Allah. Jadi kata dia itu hanya kalau dengan makhluk yang masih hidup. Makhluk masih hidup boleh. Sebab dia boleh tolong. Tapi makhluk yang telah meninggal dunia syirik. Kerana dia tak boleh tolong. Itu yang saya tanya dalam dialog. Adakah tak boleh tolong tu menjadikan syirik? Tidakkah di kalangan orang hidup juga ada yang bila kita tak tolong kepada dia, ternyata dia tak boleh tolong rupanya? Bukan masalah itu. Syirik bukan masalah boleh tolong, tak boleh tolong. Kalau dari segi hakikat, ya makhluk memang tak boleh tolong. La hawla wa la quwata illa billah. Makhluk memang tak boleh buat apa dari segi hakikat. Bahkan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra." Katakanlah,
aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Allah perintah pada Nabi SAW, suruh beritahu pada orang ramai, saya iaitu Nabi tidak memiliki sebarang manfaat atau mudarat. Bila Allah perintah Nabi cakap macam itu, masa Nabi SAW masih hidup. Maknanya kalau kamu suluh dengan hakikat, memang tidak ada manfaat dan mudarat kecuali daripada Allah. Maka dinafikan daripada Nabi SAW, la amliku, aku tak milik. Tapi hujung ayat itu kan illa masya Allah. Maksudnya Nabi tak milik sebarang manfaat atau mudarat kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi Allah Ta'ala memang kehendaki bahawa Nabi SAW menjadi sebab kemanfaatan, manfaat yang banyak daripada Nabi, yang paling besar manfaat iman, manfaat Islam, manfaat dapat masuk syurga, manfaat dapat syafaat, manfaat ada yang Nabi sentuh sembuh, ada yang Nabi ludah sembuh. Itu manfaat. Tapi itu kan dengan izin Allah. Jadi di sinilah bezanya kita ahli sunnah wal jamaah dan golongan Wahabi. Mereka kata hanya boleh minta tolong dengan orang hidup, minta tolong dengan orang mati syirik. Syirik apa dia? Syirik itu kan menuhankan selain daripada Allah. Kalau memang kamu berpegang minta tolong dengan orang mati itu adalah syirik, berarti minta tolong dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Sebab itu syirik. Oleh itu, kalau kamu minta tolong dengan orang hidup, berarti menuhankan orang hidup. Sepatutnya syirik juga. Maka tidak ada satu makna membezakan minta tolong ini dengan orang hidup atau orang mati, tidak. Kalau hakikat, dua-dua tak boleh tolong. Hidup pun tak boleh tolong, mati pun tak boleh tolong. Kalau asbab, boleh saja Allah jadikan orang hidup sebab kepada pertolongan. Demikian boleh Allah jadikan orang mati sebab kepada pertolongan. Nak tolong macam mana? Saat dia mati. Yalah, dengan cara yang sesuai dengan orang mati lah. Di alam ruh kan dia masih boleh berdoa kan. Jadi kalau dia orang soleh, sebab kita minta tolong orang mati, dia orang soleh, orang wali, ada Nabi. Sebab kita mengharapkan doa mereka. Bukan semua orang mati kita pergi minta tolong. Sebab yang ada kemuliaan perkenaan doa daripada Allah ni orang soleh. Ha, itu beza dia. Lalu bila kita terang begitu, mereka tak terima. Mereka kata syirik. Ha, kalau minta tolong orang hidup, tak apa, silakan. Tak juga. Tak tolong orang hidup juga boleh jadi syirik. Sebagaimana misalnya pengikut kepada ayah pin. Pengikut ayah pin. Bila mereka minta tolong dengan ayah pin, ketika mana ayah pin masih hidup, tetap syirik. Sebab di sisi pengikut ayah pin, ayah pin itu Tuhan. Minta tolong dengan ayah pin itu sama macam tak tolong dengan Tuhan. Maka walaupun ayah pin masih hidup, tetap syirik. Jadi kayu ukurnya bukan hidup atau mati, tapi apa ikhtikot kamu apabila kamu meminta. Jadi saya tanya dalam satu pertemuan di Perlis, saya tanya yang hadir itu orang bijak pandai, orang PhD, orang-orang agama yang pandai-pandai lah. Saya tanya, ada tak dalil haram istighosah dengan orang mati? Jadi yang berkenaan jawab, dalil banyak dalam Quran semua. Tak apalah, minta satu dalil. Dan minta satu saja. Tak boleh pergi. Kau dilupa sahab. Ya, dia seorang mungkin lupa. Tapi rasa-rasa kalau ada banyak dalil, takkan satu tak ingat. Ya. Kau dah dilupa habis lagi 13-14 orang yang ada PhD semua tu, bakal lupa habis. Jadi akhirnya oleh kerana tak berpuas hati, tak boleh jawab, maka dia pusing. Dia kata, oh, kalau macam itu, bolehlah kita pergi kat pokok. Ya, kita pergi kat pokok, kita minta tolong dengan pokok. Tapi dengan itikad bukan pokok yang beri, Allah yang beri. Ha. Kita pergi kat pokok, wahai pokok, tolonglah saya. Bolehkah dia kata? Kita kata, istighosah tidak disyariatkan macam itu. Tapi dengan itikad Allah yang beri. Yalah bolehlah, tidaklah syirik. Tapi tidak disyariatkan. Sama macam kita kata, satu orang makan nasi dengan itikad bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Tidak syirik. Dia makan nasi dengan itikad memang diri nasi itulah yang mengenyangkan, bukan Allah. Dia syirik. Walaupun dia tak sembah nasi, tapi syirik. Satu orang makan babi dengan itikad bahawa babilah yang mengenyangkan, bukan Allah. Syirik tak? Syirik.
Satu orang makan babi dengan i'tiqad, bukan babi yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Tak syirik. Boleh ke makan babi? Dia tak boleh. Perbincangannya syirik tak syirik, bukan boleh tak boleh. Makan babi tetap haram walaupun tak syirik. Jadi dia tak faham. Minta tolong secara hakikat hanya dengan Allah. Minta tolong secara asbab, sebab musabab, boleh dengan makhluk. Tetapi yang dijadikan sebab lah. Kalau yang tidak dijadikan sebab, kenapa kamu minta tolong? Ya, yang dijadikan sebab oleh Allah, kita boleh minta tolong kepada dia. Jadi antara yang dijadikan sebab oleh Allah adalah orang-orang soleh. Walaupun dia telah meninggal dunia, dia menjadi sebab kebaikan dengan doa dan sebagainya. Jadi itu kan kias ma'al farid, kias yang ada perbezaan. Kalau boleh minta tolong dengan wali yang telah meninggal dunia, maka boleh minta tolong dengan pokok. Jadi di sisi mereka tu wali sama macam pokok, ataupun pokok sama macam wali tu. Mana logiknya tu? Tapi pokok kan tak ada dosa, Ustaz. Bukan masalah tak ada dosa. Kalau nak kira tak ada dosa, mikrofon ni pun tak ada dosa, apa kamu minta tolong dengan mikrofon? Meja ni pun tak ada dosa, apa kamu minta tolong dengan meja? Tapi kalaupun benda tu tidak ada ternyawa, tapi kalau Allah jadikan dia sebab, boleh. Macam handphone kan, teknologi sekarang, kita boleh minta tolong Google, please call my wife. Dia boleh call. Kalau iPhone, Siri ya, Siri, please open map. Dia pun buka. Syirik tak syirik? Tak syirik, kerana itu asbab. Walaupun benda ni, benda mati tak ada bro, tapi oleh kerana dia sudah pada posisi asbab, kita pun meminta atas jalan asbab, dia boleh. Tapi kalau minta dengan pokok, kenapa? Adakah Allah menjadikan pokok sebab dengan cara kamu pergi minta? Kan tidak. Memang boleh dapat manfaat daripada pokok. Antaranya daripada buahnya, daripada kayunya, daripada akarnya, boleh. Itu pun asbab saja. Pokok ni mujarab, dia mujarab dari segi ikhtiar. Dah ramai orang sebut kan, kompos akar kayu ni bagi minum 3 hari, ui, gula cantik. Alah, sebab juga kan, kalau Allah tak izinkan, tak sembuh juga. Jadi kena faham ya, beza antara ibadah hakikiyah, iaitu dalam erti kata menyembah, hanya boleh dengan Allah Subhanahu Taala. Adapun atas jalan asbab seperti tawassul, istighatsah, isti'anah dan tabarruk, itu boleh dengan selain daripada Allah. Kan Nabi ajar tawassul dengan Nabi. Nabi bukan Allah. Nabi abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Boleh tawassul dengan Nabi? Ya, boleh. Nabi yang ajar. Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas lagi. Lain daripada Nabi. Al-Abbas dengan Nabi mana lebih mulia? Ya, mulia Nabi. Dengan Al-Abbas juga boleh tawassul. Takkan Nabi SAW ajar Sayyidina Umar buat benda yang syirik? Apa kamu lebih faham syirik tauhid daripada Nabi? Apa kamu lebih faham syirik tauhid daripada Sayyidina Umar? Begitu juga dengan istighatsah, isti'anah dan tabarruk. InsyaAllah ya, saya akan cerita secara satu persatu, secara ringkas, apa dia tawassul, istighatsah dan juga tabarruk dalam kuliah yang akan datang. Secara terperinci, itu ada bab. Ini hanya secara ringkas nak faham beza maksud ibadah dan apa yang bukan ibadah. Wallahualam. Yang mana cari kefahaman, insyaAllah Allah berikan kefahaman. Yang mana degil, ketegak, memang nak bantah, ya, semoga satu masa Allah beri hidayah juga kepada mereka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا آله صحبه أجمعين اللهم اشرح صدورنا وأحسن أخلاقنا وعزم أجورنا ونابر قلوبنا بنور هدايتك كما نطأت بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين والعفو منكم.